Assalamualaikum guys, kita mau unboxing dan review mobil truk Beko punya Izzet. Harganya murah banget, cuman 125.000 saja. Kita lihat gimana hasilnya ya. Packingnya ini kita bayar bubble tambahan. Jadi harganya tuh sebenarnya 120, tapi kita ekstra bubble gitu guys, supaya tidak ada yang patah. Mudah-mudahan benar tidak ada yang patah. Ini yang punyanya. Dia belum ini, belum melihat lengketnya, jadi belum semangat. Sok baca buku lagi. Oke, jadi ini harus dirakit dulu ya guys. Rakitnya juga nggak terlalu sulit kok. Cocok banget nih buat anak-anak yang beratnya dari 1 hingga 4 tahun. Buat mainan di rumah. Satu kali guys. Anaknya udah mulai kesenangan. Oh, ada stikernya guys, buat tempel-tempel. Kok ini kosong? Oh, ini udah ditempelin. Udah ditempelin dua. Ini boleh ditempelin biar makin kece. Oke, ini dia kelengkapannya guys. Wih. Pengangkut pasirnya, ada helmnya juga. Ini ada gagang dorongnya di belakang. Kita pasang langsung ya. Oh, gampang banget ya, simple masangnya, nggak terlalu ribet. Terus tinggal kita ditekan-tekan aja. Ini ada setirnya juga guys. Cara pasang setirnya. Udah ada bautnya gitu. Ini apa? Hah? Beko. Bekonya dipasang dulu. Cocokin di bagian depannya. Sampai meletek. Ini setirnya, kita pasang. Tuh. Setirnya tinggal dipasang bautnya. Truk Izzet. Kayak di luar. Ada yang kesenangan.
tinggal diputar-putar aja guys. Kok gak muter sih? Oh, muter dia guys, tuh dia muter. Terus ada ininya nih guys, di depannya sini nih. Pasangnya. Pasang dulu ya guys. Nah, di situ nih guys. Ya. Jangan dulu. Ntar ya. Pasangnya pakai obeng kecil. Biar makin ketat. Ini kopinya. Oke. Oke. Iya. Oke, sudah jadi guys, sudah dipasang semua truknya. Nah, ini dia truknya. Di sini ada bagasinya, bisa dibuka tutup, tuh bisa nyimpan barang. Ini dia. Ini bagus banget sih. Tuh, ini kan jadinya nih. Tuh. Topinya. Oke. Jatuh. Oke, chip. Jatuh, Pak. Ini bagus banget sih. Terus ini apa nih? Ini ada klaksonnya. Terus ini apa ini? Ini entah apalah ini, guys. Terus kalau setirnya di ini diputer dia bisa ya gerak bannya tuh. Oke okay, guys, buat kalian yang mau order, linknya aku taruh di deskripsi biar kalian gampang langsung ordernya. Oke okay? Aku ordernya ini di toko Orange. Nah, yang buat suka biar lebih rame, ini bisa kalian tempel-tempelin dah stikernya di truk-truknya ini biar makin kece. Ya. Guys, dia masih pengenalan terhadap truknya, jadi belum mau naik sendiri. Masih naik sepedanya. Ntar juga lama-lama naik sendiri. Iya. Cepetanlah. Naik, naikin, naikin kayak sepeda, naik kayak naik sepeda, kayak naik sepeda. Oke. Jalan. Jalan. Jalan, cepetan. Itu apa bagasinya? Coba lihat, tunjukkan. Naik. Naiklah. Dipakai, pakai di kepala. Kopinya.
Oke. Di kepalamu lah. Kok di situ? Kepala hijau, nah, tuh udah ganteng. Naik. Naik lagi. Jatuh mulu. Rambutnya ketebalan, Pak. Ambil apa, Pak? Oh, topinya. Oke, pakai topinya. Chip. Oke, naik. Naik truknya. Naik mobilnya. Naik mobilnya. Kebalik. Kebalik. Kebalik lah, makanya jangan kebalik, jadi jatuh topinya tuh. Naikin dulu itunya, bekonya. Bekonya ke atasin dulu. Bekonya tuh jatuh. Bekonya.